yang saya hormati, khususnya calon jemaah haji Kabupaten Cianjur, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah haji Kabupaten Cianjur kloter 16 saya nyatakan dilepas secara resmi. Cianjur sebanyak 404 pertemuan dan tadi juga ada TPA orang alhamdulillah dan juga termasuk tim kesehatan kita lengkap ketua motor juga dari Cianjur alhamdulillah dan saya mohon doanya mereka bisa berangkat sampai ke tanah suci dan di sana sehat dan juga bisa kembali menjadi haji mabrur. Dan tadi saya sampaikan mohon didoakan Kabupaten Cianjur agar Cianjur dijauhkan dari bala bencana karena di sana itu dikubur di Jabat.